sih, Bu? Bikin kaget aja. Kenapa sih? Bangun. Ikut Ibu kerja, yuk. Ingat, kita ini bukan orang kaya. Ibu hanya seorang pembantu. Duit, ya, hanya cukup buat makan saja. Iya, iya. Udah, mandi sana. Lihat tuh, anduk kamu sudah kuning. Males sekali kau ini, nak. Ini memang warna handuknya kuning, Bu. Ada aja alasan kau ini. Jawab terus. Mandi sana. Sayang, kamu lagi apa? Aku mandi dulu ya. Bunga, jangan main HP di kamar mandi. Iya, Bu. Kebiasaan kau ya melapor sama pacar kau. Mau makan, mau tidur, mau mandi. Sayang, udah dulu ya. Ibu nguping nih. Sudah kayak mau minum obat kau dikit-dikit melapor sama pacar kau. Iya, Bu. Cerewetnya nih, Bu, nih. Sekitar sini yang lagi main TikTok, sabi-sabian sama terong-terongan itu. Aduh, hujan lagi. Permisi, Dek. Kalau mau main TikTok, jangan di jalan ya, Dek. Heh, kau kira ini jalan bapak kau ya? Terserah kami dong mau main di mana. Kok kau yang ngatur sih? Heh, di situ kan masih luas jalan. Tuh. Kenapa harus lewat di sini? Hey, jangan mentang-mentang kau orang kaya mau ngatur kami seenaknya. Lain kali kalau mau main TikTok jangan di tengah jalan ya, bahaya untuk kalian sendiri. Jadi kenapa? Gak setuju kah? Ala, takut. Kita rame jadi takut dia ter. Hey, besar tinggi bodoh. Kau takut kan? Karena kami rame? Aku gak pernah takut dengan siapapun. Enggak apa-apa. Halo, aku Adit. Kau punya nama? Nama aku Bunga Pamelia. Biasa dipanggil Meli atau Bunga. Bebas, terserah mau panggil apa aja. Panggil Bunga aja deh. Oke. Si Adit katanya udah sampai. Abi. Abi. Terus kan tadi Abi udah mikirin kamu. Kok lama banget, jam berapa tadi sampainya? Macet di jalan tadi, Bi. Masih banyak kan yang mudik. Iya, benar. Aduh, anak Abi, ya udah istirahat aja. Gimana sekolah kamu di Australia? Is there something problem? Aman aja, Bi. Enggak ada masalah. Really? Iya. Yeah. Thanks, gak syukur lah kalau begitu anakku. Kamu gede anak Abi. Kamu udah makan belum? Belum, Bi. Laper.
lama banget kamu kalau dipanggil seperti ini. Ini, Adit sudah pulang, ya. Siapin dia makan, terus siapin juga untuk mandi, ya. Air dingin atau air hangat, Pak? How about you, my boy? Mau air panas, hot water, or cold water, air dingin? Panas aja, Bi. Tuh, kamu dengar sendiri, ayo cepat. Iya, Pak. Cepat. Itu biasa sih, Mary itu lelah, lodi lambat. Oh iya, Bi. Iya, Nak? Cewek yang di luar baju merah itu siapa ya, Bi? Di luar? Uh-uh. Oh, itu anaknya si Mary. Iya. Anak pembantu kita yang jelas. Biasa ikut kita numpang makan, ikut-ikut si Mary itu. Ya udah, Abi, Adit mandi dulu ya. Iya, Nak. Mandi ya. Yang seger, sayang ya. Iya. Anak Abi. Bunga, tolong Ibu Bunga. Ibu, Ibu sakit ya? Enggak, Ibu sedikit pusing saja. Bu, Ibu izin aja pulang. Biar Bunga yang ganti ini, Bu. Iya, ayo. Iya, Bu. Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Hari ini sepertinya saya sedikit meriang. Saya izin pulang ya, Pak. Besok sepertinya anak saya yang gantiin. Mary. Sering banget kamu ini sakit. Besok gaji kamu saya potong ya. Dalam seminggu ini kamu udah sakit berapa kali? What's wrong with you? Saya beneran sakit, Pak. Besok Bunga yang akan gantiin. Ya udah. Besok jangan lupa kamu suruh anak kamu datang ya. Jangan enggak. Nanti kamu lupa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke. Get well soon. Halo, sayang. Halo, sayang. Kau di mana? Aduh, sayang. Maaf ya. Aku lagi di rumah majikan aku. Alah, lagi banyak alasan. Jadi enggak kita jalan? Aduh. Iya, jadi kak, aku ini lagi gantiin ibu aku. Mulai sekarang kita putus. Apa? Putus? Halo, Rizky. Kenapa sih kau ini? Kak, aku izin keluar dulu ya. Aku mau beli pulsa. Sialan orang tadi. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lagian, kita yang salah. Kita joget TikTok di tengah jalan. Eh, Pik. Ini apa, Pik? Level pisang, Ki. Kau ini aneh-aneh aja. Ki, ada Bunga. Ngapain sih si Bunga ini kesini? Udahlah, Ki. Rizky, aku mau ngomong sama kau. Ngapain kau di sini? Kan aku sudah bilang kita putus. Ki, aku mohon Ki, jangan putusin aku. Oke, kalau kau sayang sama aku, bagi duit. Lagian susah sih kau diajak jalan. Ki. Aku ini kerja, bantu ibu aku. Nih, aku ada 250.000 untuk kau. Kemarin dikasih sama majikan aku. Nah, gitu dong. Gak jadi kita putus. Jadi, kapan kita jalan? Aku mau beli baju. Iya, nanti kita jalan. Kau sayang sama aku kan?
Apa duit, Pik? Iya, Ter. Iya, nanti kita beli baju ya. Aku cari duit dulu. Iya. Dah. Dah. Hati-hati ya, pulang. Dulu ya. Eh, tunggu. Sini lu. Kenapa, Ki? Kamu kangen ya sama aku? Iya, kangen. Eh, bagi 50 ribu lagi. Aku mau makan siang sama teman-teman aku. Tapi, Ki, aku mau beli obat. Ibu aku sakit. Alah, ibu kau itu kasih bodrek aja, pasti sembuh. Ya sudah, Ki. Nanti aku beli bodrek. Ya, hati-hati ya. Ya. Ki, kok bisa sih cewek itu nurut sama kau? Ajarin dong, Ki. Hanya berlaku untuk orang ganteng, Tar. Tar, aku ganteng gak? Pik. Yaudah lah, yuk kita jemput Nuri. Yuk. Ibu, udah sembuh? Sudah, nak. Tapi badan ibu sedikit meriang. Nak Adit, kamu pulanglah. Nanti kamu dicariin bapak. Aku permisi ya, Bu. Obatnya jangan lupa diminum. Makasih ya. Ya, Bu. Sama-sama. Ibu! Kamu dari mana, Bunga? Masa orang lain yang bawa obat ke sini? Terus, ibu kan suruh kamu ambil uang gaji ibu 300 ribu untuk beli obat. Anu, Bu. Duitnya hilang di jalan. Kantong celana aku bolong. Berhentilah bohong, Bunga. Kamu itu anak ibu. Jadi ibu tahu kalau kamu itu bohong apa enggak. Oh, jadi ibu enggak percaya ya sama aku? Lagian kenapa sih ibu itu sakit terus? Siapa yang kepengen sakit, Bunga? Halah, ibu itu setiap hari sakit. Males aku ngurusin ibu. Aku benci sama ibu. Astagfirullahaladzim. Tidak seharusnya aku memukul anakku. Ampuni aku, ya Allah. Kak Adit, ngapain di sini? Jangan melawan orang tuamu demi laki-laki yang tidak pernah mencintai kau. Jangan ikut campur urusan aku. Aku ini cuma pembantu di rumah kau. Pacar aku sayang sama aku. Sapi perah. Aku bukan sapi perah. Dan asal kau tahu, pacar aku tulus sayang sama aku. Dasar keras kepala. Ingat ya, suatu saat kau jangan nangis. Aku mau nangis kek, mau ngapain kek, itu bukan urusan kau. Ngapain kau ngikutin aku?